مدرس موضوعة مطهرة. Ya, ini bicara tentang keagungan Al-Quran. Ya, dia itu ditinggikan dan disucikan. Marfu'ah, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita pun harus meninggikan Al-Quran. Ya, mengangkat tinggi-tinggi derajat Al-Quran. Makanya termasuk hal yang dapat membatalkan keislaman adalah apa? Menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Makanya syaitan berusaha agar seseorang terjatuh dalam perbuatan ini. Ya, makanya sihir itu diharamkan, bahkan disebutkan secara khusus ketika Nabi SAW menyebutkan istilah syaitan mutiqal, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah sihir. Padahal sihir kan bagian dari syirik. Ingat kaitannya apa? Yang khusus ketika disebutkan setelah yang umum menunjukkan urgensinya yang khusus ini. Iya. Kenapa sihir demikian disebutkan secara khusus? Karena bahaya sangat besar. Kekufuran, di antara bentuk kekufurannya apa? Tidak akan bekerja sihir itu kecuali kalau dia mau melakukan sesuatu ya berupa penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Sampai ada kisah ya, ada seorang perempuan rindu akan suaminya. Suaminya pergi entah kemana, nggak ada kabar, belum ada HP, belum ada internet. Ya, istrinya kangen rindu. Ya, suaminya nggak pulang-pulang. Jadi baktoyin. Ya, kehilangan dia. Akhirnya ada perempuan tua, nenek-nenek tukang sihir, nawarkan, kalau kamu mau melakukan apa yang kuarahkan, aku bisa mengembalikan suamimu. Kau bisa bertemu dengannya kembali. Iya. Apa itu? Disuruh lakukan ritual. Di antara itu ada dua hajat di atas Al-Quran. Iya. Jadikan Al-Quran sebagai alas kaki. Iya. Akhirnya ya karena dia pengen ketemu banget sama suaminya, dia ini cuma dia gak takutkan fitrahnya, gak tega, gak berani. Al-Quran itu seperti makhluk mulia. Akhirnya pas si nenek-nenek itu ketemu lagi, nanya, gimana? Sudah kamu lakukan? Sudah. Kamu bohong. Bohong kamu, kamu belum lakukannya. Buktinya apa? Sihir saya 24. Gitu ya. Hanya di sihir itu harus melakukan kekufuran dulu, baru dia bisa bekerja. Ini sihir yang kerjasama antara manusia dengan syaitan, jin. Ya. Hadza siratun mustaqim.